sementara dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP sebanyak 3 orang temannya, untuk keterangan saksi 3 orang tersebut memang benar bahwa kejadian tersebut dengan modus akan membuat konten. Dia itu atau mereka ini berkelompok antara 5 orang lebih, bahkan ada yang 10 orang. Kalau untuk identitas truk yang kita dapatkan dari rekaman CCTV yang ada, tidak terlihat jelas, hanya warna truk Fuso warna kuning, bermuatan tertutup. Namun untuk plat nomor dan lainnya tidak terkopi, kita masih melakukan penyelidikan untuk mencari CCTV di sekitar sebelum atau sesudah kejadian itu.